Halo, balik lagi di game Konosuba Fantastic Desk. Kali ini gue bakal gacha. Kalian bisa lihat sendiri, quartz gue udah 27.000. Gue bakal gacha. Yang udah gue bilang di video sebelumnya, gue bakal gacha Iris ya. Semoga dapat Iris Halloween. Oke, sebelum gue gacha, kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, jadi sini gue bahas dulu ya updatean yang terbaru. Mungkin sini agak berat. Lumayan, update-nya lumayan besar, 1,77 giga ya. Dan di sini juga banyak perubahan drastis. Yang pertama di sini ada fitur friend sekarang ya. Ada fitur friend. Friend ni. Friend ni. Mana ya? Nah, di sini maksud gue ya. Kalian bisa search sini, gue baru tahu ini ada. Ini kalian kalau mau ID gue mau di add silakan, nanti gue taruh di link deskripsi nanti. Oke, yang pertama itu ada fitur teman dan menurut gue ada gini yang dibagusin ya, emblem ya, logo emblemnya lebih dibagusin. Gue nyadar nih yang ini logo emblemnya. Terus untuk quest ada special quest baru ya, di sini ada. Dan untuk main questnya itu di sini sekarang ada part 1 ya, berarti nanti kita ada part 2 nya masih banyak, berarti storynya ya. Ini part 1, sedangkan sini udah update chapter 9 ya, udah chapter 9. Ini berarti fullin dulu sampai chapter ya, perkira 12 lah sampai bawahnya ya, 9 10 11 12. Nanti di sini ada part 2 nya lagi ya. Udah situ aja sama event Halloween ya, seperti biasa lawan boss battle. Nanti gua mainin boss battle kalau dapat iris merah ya. Awas aja kalau nggak dapat iris merah, wah gua bingung nih pensi atau enggak nih. Parah, 27.000 salah. Ya, di sini ada update hero baru. Iris Halloween, Yuyun Halloween, dan Aqua Halloween. Aqua sendiri ya yang bintang 3 doang, sisanya pada bintang 4. Gue sih ngarepnya dapet, beneran dapet si Iris ya. So, gacanya gue ini dulu dah, tiket gue buang dulu. Coba tau dapet bintang 4 kan. Nah, yes. Gak dapet ya. Dapet gas. Udah punya. Konosuba. Nah, langsung aja ya. Wah, ini pakai paid ya, quartz paid yang bayar. Di sini Halloween gua sini 3.000, berarti kalau gua 30.000 bisa 10 kali ya, 10 kali gacha. Jadi di sini gua cuman sampai berapa? 9 ya, 9 atau 8 ya, 8 kali. Semoga dapat nih beneran. Dapat Iris aja udah stop gue nih buat nabung buat Rizero ya, kalau misalnya ini. Nah, bismillah. Party member no boshu wa achira desu. Oke, semoga dapat ya. Ah, apaan ini kartu? Parah sih. Oke, dapat Yunyun Piyama ya, Piyama. Yunyun Piyama yang bintang 3. Yang banner kemarin ya, banner kemarin berarti masih ada. Emang kayak gitu ya sistemnya, sistem gacha banner Konosuba pasti setiap ada banner nanti dipasang lagi gitu, semuanya ada berarti. Oke, next, ayo please rate-nya. Aduh gila, parah banget, rate-up-nya kecil banget. Oke, dapat Yunyun yang mana lagi nih? Tahu dah. Ah, parah. Mending Yunyun yang bintang 4 Halloween. Parah. Buset dah. Rate-nya kecil amat ini. Parah ya. Ayo dong. Wah. Parah guys,
Irisnya malah Iris ini lagi ya. Parah. Rednya, rednya. Party member no boshu wa. Ayo dong, mengkilap mengkilap masa. Gak ini sih. Coba kita kasih mantra dulu kali ya. Kita main quest dulu lah sekali. Story event ga kaisai chuu desu. Member no level kyouka ni hitsuyou na free quest wa 1日 2. Member no level kyouka ni hitsuyou na power potion wo kakutoku shimashou. Kita farming dulu lah. Member no level kyouka ni hitsuyou na free quest wa 水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成してバトルに挑みました。だや。メンバーのレベル。Bismillah, dapat. Iris, please. ようこそ。Waduh, gak ada orang di sini ya. Sumpah jelek banget ini Konosuba rednya, parah.Ayolah. Oke, dapat satu. Please, Iris. Oh, Yunyun ya. Oke, okay, gak apa-apa lah. Kira dapat yang Halloween juga ya. Gue ngarepinnya Iris padahal. Ya, apa-apa dia yang belum merah. Masih ada dua kali lagi ya. Ayo habisin.Oke, SSR lagi. Nice. Oke, dua. Yes. Dua. Akhirnya hokinya di terakhir gara-gara tadi free quest ya. Yuk, bisa yuk. Oke. Eh, Iris. Wah, Yunyun lagi.Gak apa-apa, gue upgrade ya nanti ya. Iris. Wah. Blackness lagi. Dapat Yunyun lagi, bukan Iris. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Berarti gue hokinya di Yunyun ya, Yunyun merah. Lesa lagi lah.Ah, kagak ada ya. Ih, tapi dapat aqua ya. Lumayan. Dapat aqua yang gini, yang Halloween. Berarti kita dapat. Gue dapat dua hero baru yang Halloween ya. Cuman Iris doang yang enggak dapat, gila. Gue ngarepinnya Iris. Yunyun. Ya, enggak apa-apa dapat dua. Not bad. Kono suba.Not bad ya. Coba lihat skill Yunyun. Trick or treat. Gua gak sukanya ultimate-nya ya. Ultimate-nya Al Enemy. Gua lebih suka single target kayak si Iris. Ini apa nih? Wah, gilit ya buat nyepetin dia jalannya lebih cepat ya. Yang ini racun. Gak ada lifesteal lah ya. Gak kayak si Iris nih ya. Gila, Iris parah banget. Tuh kan.Ini dia apin HP, meningkatkan HP. Sini recovery tim, satu tim bagus, single target semua lagi, satu enemy semua ini. Ini gue demen ini, ih gila, nggak dapet coy, dapetnya si Yunyun. Oke, sini Yunyun kita update aja ya. Skill level, 限界突破を鍛えましょう。Upgrade skill, semoga hook ini upgrade-nya yang itu skill ininya agility atau potion-nya. Ah, malah attack ya. Bisa dia pakai aja lah. Kita upin terus. Oke, nice. Gantiin Megumin ya. Megumin merah gua nggak punya, jadi pakai Yunyun aja gua. Apa-apa, full merah ini, full merah.Lumayan, nanti buat bos. Dan gua ngerapin Iris ya. Oke.
Jadi nanti gue bos pakai si Yunyun sama si Melissa ya, ngandelin dua orang itu. Campur lah Megumi nanti, Megumi bintang 3. Party 編成 de main to sub ni onaji kyara o irereba bonus ga hassei suru mitai. Oke, jadi video kali ini yang gacha sampai sini aja, cukup sampai sini aja. Jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Konosuba.